Kita rencanakan untuk beberapa tempoh kehadapan ini. Jadi penting untuk para peserta hadirin yang terdiri daripada semua ahli-ahli yang berhormat Pakatan Harapan, termasuk ahli Dewan Undangan Negeri dan juga pimpinan Pakatan Harapan di peringkat negeri dan di peringkat kawasan parlimen hadir pada hari ini. Oleh kerana sekarang ini ancaman virus, jadi kita ambilkan langkah untuk menyediakan beberapa hand sanitizer di beberapa pintu masuk dan kita minta mereka untuk mengurangkan bersalaman dan berpelukan. Ada berapa pemimpi akan merujuk ke? Sekarang telah pun dimulakan sesi yang pertama. Pimpinan setiap parti telah menyampaikan dan penuncaknya adalah pada sesi kedua sekejap lagi, di mana Saudara Guan Eng, Saudara Haji Mohd Sabu dan Saudara Anwar akan menyampaikan. Jadi pada akhir program ini, yang pertama, ahli Pakatan Harapan tahu telah pun kita lancarkan satu program yang namanya Pertahan Mandat Rakyat. Program ini akan kita turunkan di peringkat negeri dan di peringkat kawasan parlimen melalui siri-siri program penerangan. Mereka juga akan kita sampaikan skrip dan naratif yang betul yang sepatutnya mereka sampaikan. Kita juga telah memberikan penerangan berkenaan dengan kedudukan terkini, ya, dari segi numbers dan sebagainya. Jadi itu tujuan program pada malam ini. Sebelum itu dikatakan Tun Dato' Mahathir akan sampai sini, tapi akhir-akhir kata dia kata tak ada. Ada apa boleh dapat penerangan? Tak? You dapat maklumat dari mana? Saya ketua sekretariat, saya yang berhubung dengan pejabat. Jadi tak pernah lah. You punya soalan dari itu. Mana you dapat? Fishing question saya tak boleh respon. Saya berhubung dengan pejabat Tun. Besok pun saya jumpa Tun. Besok pun saya jumpa. Jadi memang program ini dia tak datang. Tun baru balik dari Langkawi. Dia juga sini Langkawi. Tapi sekarang sebab dah jadi pembangkang, ada apa akan lost direction ke untuk ahli-ahli dan mimpi? Pembangkang pun tak lama. Kita tak lama jadi pembangkang. Dah sampai dah? Dalam saya akan berjumpa Tun besok. Saya berhubung dengan pejabat Tun sampai petang tadi. Jadi kita bukan bincang struktur Pakatan Harapan.